Oke, kembali lagi bersama gue, Firas Yosi, di channel Underboard Media. Dan sekarang gue lagi main game Seal Mobile ya. Game nostalgia lagi, boy. Ya, ini adalah game zaman dulu gue. Gue tuh masih SD sampai gue itu SMP, boy. SMP kelas 2, kalau nggak salah gue mainin ini game. Dan ini game memberikan pengalaman bermain yang sangat indah saat itu ya. Apalagi pas gua tuh dapat gogon, itu gua langsung bisa neraktirin satu waret, boy, karena harga gogon 120 juta. Memang ini game gila, boy, ya. Dan sekarang sesuai marketing zaman now ya, ada nostalgia-nostalgiaan yang ditaruh di platform mobile. Semoga aja ini game MMORPG yang servernya nggak beranak, boy. Kita cek. Astagfirullahaladzim, servernya, boy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada Elim, ada Lime, ada 12 server. Dan ini pasti bakal nambah lagi. Semuanya basi ya, atau busi. Server penuh semua, mainnya gimana ini? Oh, bisa ya. Main. Kenapa ya? MMORPG yang sekarang tuh servernya suka banyak, boy. Heran gue loh. Oke, ini, wah, kita cewek tuh cewek, cewek lah. Kita jadi klon, boy, di sini. Oke, ini cutscene-nya. Kita lihat apakah mapnya sama, apakah ini cuma dijual untuk unsur nostalgia aja ya. Karena gua benci, boy, marketing-marketing nostalgia tapi gamenya beda ya. Skip aja lah, masalah kelamaan. Oh, ini beginner. Oh, ini lime ini. Ini lime nih, coy. Ini lime banget nih atau beginner zone ya? Ini gue lupa-lupa sudah ya. Nih, gue terakhir main SMP kelas 2. Jadi kalau salah-salah, mohon dimaafkan ya. Oke, join official Discord. Oke, bla 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 bla. Ini map dalamnya. Quest helper. Aduh, game auto, coy, coy. Oke, kita bahas UI dulu deh. UI-nya ini sama kayak Seal. Rame loh. Rame, rame parah loh. Rame parah, coy, kayak Seal Online baru ini di, kita di Elim nih. Kita skip aja. Karena Seal Online tuh story-nya di quest 4 pahlawan baru seru ya. Kalau di quest-quest begini nggak seru, boy. Ya elah. Tapi berubah ya kita pakai. Oh, boleh juga nih. Oke, tiket summon. Buat summon tiket. Buat summon pet. Petnya jadi gacha ya di sini ya. Dapat apa? Dapat boot ya. Bisa jadi aduh, boy, Meldriad ya. Fly Meldriad. Ini apa nih? Oke, dapat hadiah. Hadiah pre-registrasinya apa itu? Ini ternyata. Maaf, maaf, maaf. Kupikir itu tadi ya. Oke, dapat tas, dapat kostum. Dapat free gacha juga nih 10 kali. Oke, kita gacha, boy. Sebetulnya dapat bird egg ya. Jadi kita bisa berubah jadi gogon. Ini kalian enggak ngerti ya? Mohon maaf nih, boy. Ini orang-orang gede aja misalnya. Ya ini orang-orang tua aja nih, game orang tua nih, boy. Kita skip. Dapat apakah ini? Dapat pia egg, wow, lumayan. Auto open semua. Wih, wih. Wih. Dapat crackle, dapat baby pet, dapat crow, wih. Phoenix anjir. Gila, hoki, coy. Gila. Oke, kah, hoki banget nih. Aduh, aduh, game zaman ini mah game Android jadi game mobile, game Seal di mobile kan doang ini. Iya tahu. Ah. Ini ada kostum, equip. Level berapa sih dipakai? Level 20. Belum sih dipakai, coy. Lawan Bale. Oh, ini di Elim ya. Mapnya sama sih.
Mungkin di apa ya, di modif-modif dikit doang. Ntar kita manggil pet gimana nih? Ntar aku nggak mau pakai boot petku. Aku mau pakai pet lain. Masa pakai boot nih? Pakai nih lah boy. Sudah lah boy, boy. Oke. Okay. Sama persis sih. Gak ada bedanya, boy. Bapak cuma diperbarui doang. Wah, ini nostalgia banget nih. Cuma ya, ini unsur-unsur game MMORPG mobile dimasukkan lagi ke IP yang terkenal gitu kan. Oke, okay, nyerang. suaranya gak berubah sih, bagus-bagus. Suaranya gak berubah. Levelingnya. Kenapa enggak ke kuil adil aja gitu? Level 10 boy instan, baru ganti job. Aduh, aduh. Ini mah game nonton, coy. Mohon maaf nih. Ada auto, fight finder, server beranak. Kita ke Trevia Valley. Ini bukannya tempatnya ayam ya? Iya, tempat ayam nih, boy. Ini tempat ayam nih, coba. Bentar, jangan auto dulu, jangan auto. Suruh ngalahin bini. Ini tempatnya ayam nih kan? Iya, di ujung sini tempat ayam, boy. Setau gue ya. Coba kita ke ayam, coy. Ujung sini tempat ayam. Ini kamera nggak bisa dibawain apa? Bisa, coy. Ada auto battle, auto quest. Server beranak. Battle-nya ya kayak seal sih, nggak berubah sih. Cuma nggak tahu ini ya. Cuma ini jujur boy, game-game begini itu adalah game yang gua blacklist ya. Jadi gua sih no sih, big no nih boy. Terlalu banyak server. Terus terlalu banyak server, terus anu boy. Terus emang RPG ya. Ya sudah, itu aja dari gua boy. Ya. Gua enggak tahan, mohon maaf. Ya, ini kalau kalian enggak tahu ya, gua tuh memblacklist 3 game ini boy. Server beranak, jalan auto, battle auto. Itu adalah calon-calon game yang awal-awal doang ramenya. Jadi ya, itu aja untuk first impression gua di hari ini yang untuk seal mobile ya. Jadi mohon maaf gua enggak bakal nge-cover karena itu game memang hanya untuk nostalgia-nostalgia doang ya. Itu jualan nostalgia doang. Tapi bukannya memberikan hal bagus, tapi melainkan hal dengan format yang sama tapi cuma di platform mobile. Mohon maaf nih, gue bukan game gue itu. Yaudah itu aja informasi dari gue. Jangan lupa untuk follow Instagram kita Underboard ID untuk mendapatkan informasi game menarik. Atau bisa follow Instagram gue sendiri, yaitu Versosi, jika kalian tidak keberatan. Dan kita akan jumpa lagi next video. Sampai jumpa. Makanya jangan main game nostalgia. Hei.